Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengupdate Linux Mint 21 versi beta ke Linux Mint 21 yang final, caranya gampang sekali. Tinggal sudo apt-update. Dia melakukan proses update dulu, update nama aplikasi-aplikasi ya, versi aplikasi. Terus sudah update seperti ini, baru kita lakukan upgrade. Coba nanti antara versi beta sama versi final banyak ininya nggak, banyak update-nya nggak. Nah, ini seperti ini. Sudo apt upgrade, yes, ternyata 462 MB ya. Nah, ini oke, tinggal ditungguin aja proses upgrade nya setelah itu ya tinggal di restart komputernya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.